Nah ini. Ya, ini sudah memenuhi batas pembayaran. Oke. Sebelum kita lanjut, dukung kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya agar bisa memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya senang banget ya. Karena apa? Karena ini adalah kali pertama saya mendapatkan pembayaran dari YouTube, teman-teman. Dari AdSense. Nah, ini adalah tampilan dari AdSense. Nih. Ya, ini sudah memenuhi batas pembayaran. Oke, 1.544.000. Udah mantap. Oke. Jadi, ya, di sini saya akan memberikan pengalaman saya, tips kepada teman-teman yang sedang berusaha untuk mendapatkan AdSense atau ingin menjadi seorang yang bisa menghasilkan uang dari YouTube. Oke, dan ini saya sudah buktikan. Saya sempat ragu juga ya. Awalnya saya sempat ragu karena apa? Karena memang seperti awalnya begini. Wah, orang lain bisa dapat uang dari YouTube gitu. Kayaknya mudah banget tuh. Ternyata pas dilakukan, itu sebenarnya bisa dikatakan mudah gak mudah ya. Kenapa dikatakan mudah gak mudah? Mudahnya ya kita tinggal bikin konten gitu loh untuk YouTube. Tapi susahnya ya, nggak mudahnya, itu perlu konsistensi, teman-teman. Jadi di sini kuncinya adalah konsistensi. Kita harus bisa konsisten dalam membuat konten, dan terutama diusahakan konten yang kita buat itu harus ada manfaatnya atau harus ada benefit atau sesuatu yang bisa didapat oleh para penonton kita, atau minimal kita harus bisa memberikan hiburan minimal seperti itu. Jadi harus ada manfaatnya ya. Jangan sampai video yang kita buat itu tidak ada manfaatnya untuk para penonton. Oke, itu terus kemudian di sini saya menghasilkan segitu itu dalam waktu 2 bulan ya, teman-teman. Jadi nggak 1 bulan, itu butuh waktu 2 bulan untuk bisa mencapai sekian 1,5, sedangkan batas pembayaran di Indonesia untuk AdSense itu yaitu 1,3, teman-teman. Jadi sudah melewati dan tinggal nunggu pembayaran ke rekening kita. Nah, terus apa lagi ya? Terus kalau misalkan teman-teman di sini mau bikin channel YouTube ya, buat teman-teman yang baru memulai, saran saya pastikan dulu temanya ya, mau tema apa. Misalkan teman-teman di sini mau misalkan temanya tentang ngevlog misalkan, berarti tentang kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman di sini mau kasih tutorial, misalkan tutorial hijab, tutorial make up, atau misalkan tutorial komputer atau tutorial editing, banyak sekali teman-teman yang bisa kita ambil temanya. Nah, tapi pastikan teman-teman harus konsisten, atau kalau tidak teman-teman bikin dulu video sebanyak kurang lebih 10-20 video, dan itu kita jadwal ya untuk uploadnya. Nah, nanti setelahnya kita baru mulai konsisten untuk buat setiap hari kalau bisa. Kalau enggak ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, tetap semangat, jangan lupa terus berdoa, jangan pantang menyerah, terus berkreasi. Oke, bagi teman-teman yang sama seperti saya ya, baru banget mendapatkan penghasilan dari YouTube, bisa komentar di bawah, atau teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh ya, nanti saya jawab sebisa saya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.